dan ini tuh nggak ada langu-langunya dari cabai hijaunya kan, tapi lebih suka dari mangi. Iya. Hai guys, hai hai hai. Kembali lagi bersama kita si duo ngapak Imir, Imar, Irfan, official. Panas-panas. Oh, kamu yang ngomong deh. Oke, panas-panas. Cuacanya lagi panas banget ini. Iya. Paling enak, paling mantul tuh makan yang pedes-pedes pastinya. Iya, yang seger-seger di mata. Yang itu wangi intinya lah ya. Jadi, kali ini kita masak cekerica cabe ijo. Lombok ijo gila sih. Sumpah. Dan ini wanginya tuh harum banget. Sumpah. Terus, untuk bahan-bahannya itu semua serba hijau kecuali bawang merah, bawang putih, terus bawang bombay, ya bawang bombay beda pak. Oke, jadi bahan-bahannya tadi apa, Jivan? Coba sebutin. Bahan-bahannya ada di bawah sini. Terus informasi lebih lengkap nanti juga bisa cek di deskripsi. Ya wajib banget diklik pas di tombol YouTube itu sebelah kiri, seret di bawahnya ada description. Terus kenapa sih kita masak ini, Van? Kan kita udah 3 kali masak ceker ya. Oh iya, yang pertama ceker ibu, terus ceker merah, apalah, apa pernah itu lah, lumpur merah apa gitu. Terus diceker ini. Betul banget. Karena abis puasa itu kan pengennya yang pedes-pedes, yang seger-seger lagi ya. Iya. Kayak kurang afdol kalau nggak masak ini. Terus? Terus lagi deh pak. Pasti kalian pada penasaran kan sebenarnya, maksudnya bertanya-tanya dalam pikiran kalian. Iya. Ini apa? Masak ini tuh Imam Irfan yang belanja siapa, yang masak siapa, yang nyiapin siapa? Pasti dia bantuin kan? Jawabannya no. Kita semua serba sendiri, iya. Kecuali nyicipin, minta cuman cicipin dong, takutnya di lidah kita kurang pas, minta bantuan. Iya, bakal gitu. Untuk pergi ke pasar, belanja, terus nyiap-nyiapin bahan-bahannya kita sendiri, alhamdulillah. Terus, jadi kita bisa mengklaim kalau makanan kita itu sehat dan bergizi, terjamin rasanya, higienis banget sih, 100% halal. Halal. Terus seperti ini proses masaknya. Cus. Mari kita masak. Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, lalu masukkan potongan serai, dihaluskan juga. Lalu kita lihat cabai hijau yang lagi direbus, kita haluskan juga, masukkan ke cobek, lalu ulek sampai benar-benar halus. Nah, ini penampakan setelah halus seperti ini. Gila, cantik banget. Lalu kita tumis bawang bombay. Tumis sampai layu, jangan lupa tambahkan lengkuas biar wangi. Terus tambahkan daun salam biar tambah wangi, tambahkan daun jeruk biar tambah segar. Jangan lupa cabai hijau yang tadi sudah dihaluskan kita tumis juga dengan bawang bombay dan bumbu-bumbu lainnya. Lalu kita masukkan garam, penyedap rasa, Royco, gula pasir, dan kita orak-arik sampai benar-benar menyatu. Lalu kita masukkan ceker ayamnya yang sudah tadi rebus, dan kita orak-arik lagi sampai menyatu. Jangan lupa tambahkan air sedikit saja. Lalu kita orak-arik sampai menyusut airnya. Nah, kita tambahkan kecap biar ada rasa manis-manisnya gitu. Terus orak-arik lagi. Nah, ini dia, tambahkan daun kemangi, daun bawang yang banyak. Lalu tambahkan cabai merah yang masih wungkul-wungkul, orak-arik sampai jadi matang. Terus kita makan, santap menyantap. Oke. Seperti itu proses masaknya, gila sih, sedep. Apa harum-harum di dapur. Jujur banget juga ya, tadi pas waktu goreng bumbunya aja tuh wanginya minta ampun, sumpah. Wangi-wangi harum dari bawang bombaynya tuh kerasa. Terutama bumbunya itu yang apa? Serehnya tuh yang diulek-ulek loh. Biasanya kan kita kalau enggak digeprek ya diiris. Lah kali ini kita diulek. Tuh beda banget. Biar aroma-aroma nikmat gitu. Sekarang market chop, mari kita coba. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan dukung terus channel kami. Yang paling penting jangan pernah di skip iklannya. No. Oke. Mari madang sebelum madang. Apa Pan? Madang. Ramadang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Isin apa Pan? Iya, aku isin. Sumpah ini ayamnya kayak cekernya kayaknya kelihatannya juicy banget Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ap. Aroma-aroma cekernya itu hilang, bau cekernya. Bau amis pak. Iya, terus jari-jari kaki ayamnya itu enak banget dimakan. Sedikit asin.
Tapi enak, sumpah. Karena kita tadi menggunakan apa ya? Royco dan Masako. Jadi satu. Walaupun gak terlalu besar ceknya, tapi ini enak banget, sumpah. Bukan. Pol 6. Pakai nasi yuk, Pak. Bentar, sabar. Oke. Nah. Apa? Untuk ceknya tadi enggak kita goreng ya? Enggak. Jadi cuma direbus. Enak sih, sumpah. Sambalnya gila. Gurih. Jadi kayak sambal Padang. Iya. Benar enggak? Enak. Sekarang langsung. Nasi. Dadang. Kan kalau belum pakai nasi tuh enggak enak. Kurang enak gitu ya, Pak. Sambalnya apa? Kayaknya sedikit kasinan sih menurut gue ini. Kan enak, Pak, yang asin-asin. Terus kita makan dengan jajanan jadul. Jajanan masa kecil kok deh. Karena enggak ada kerupuk. Langsung sambalnya kita campurkan ke nasinya. Nasinya. Terus madang. Jadinya nih. Enak. Jadi sambalnya sumpah. Hah? Sambalnya enak. Nagi banget. Ceknya. Tapi ceknya ini kalau lebih besar lagi ya. Lebih nikmat lagi. Dan ini tuh nggak ada langu-langunya dari cabai hijaunya kan? Tapi lebih suka dari mangi. Iya. Karena kita tadi tambahin air ya, Van, jadi lebih banyak kuahnya gitu. Nggak terlalu berminyak. Iya. Greasy-greasy gitu. Wow. Langsung nasinya ludes. Amblas. Habis puasa, bukannya badan turun malah naik. Naik drastis. Pak, waktu puasa juga saya naik, Pak. Madang kayak kebo. Enak, sumpah. Beneran. Gak bohong. Cocok ya, cocok. Buat jualan juga cocok. Walaupun dia terlalu pedes-pedes banget ya. Enggak. Kalaupun mau pedes, dikasih cabai rawit yang hijau. Iya. Karena tadi susah nyarinya, jadi kita nggak pakai. Tinggal aja kalau dia gini. Madang. Enak, Mbak. Sebelum habis. Waduh. Yang khusus dari ceknya itu apa, enggak alot gitu ya, Van? Enggak. Biasanya kan kemarin kalau masak kita alot, sedikit alot, kalau ini enggak. Kalaupun mau empuk lagi, jadi biar tulang-tulangnya bisa kemakan, teman-teman kalau masak bisa pakai presto itu. Kelurakan, Pak. Enggak apa-apa. Habis ceknya 4, gila. Mantul. Baru ceker. Segala tulang-tulang ini bisa dimakan semua, kecuali tulang yang keras ini. Jadi kenapa nggak amis? Waktu perebusan itu dikasih geprekan bawang putih sama irisan jahe. Iya. Berat. Ini kalau udah kerupuk lebih nikmat. Ya, anggap saja ini kerupuk. Hmm.
Ayo bang, mau habis pak. Iya. Ohoho. Eh, ada tulang. Daun kemangi. Ih, pan. Pan. Takhir. Alhamdulillah. Bisman. Abis, sudah. Makasih buat udah nonton. Jangan lupa dipraktekan. Wajib. Tidak ke Instagram kita. Apa? Instagram. Instagramnya apa? @imam.dirga97 dan irfan.wahyu99. Makasih buat semuanya. Selamat berliburan. Liburan. Ingat jaga jarak karena corona masih ada. Di mana, Pak? Ya, di mana-mana, jangan lupa pakai masker, oke? Okay? Makasih buat semuanya. Satu lagi. Apa? Jangan ngamuk-ngamuk. Oh, ya. Sering ngamuk Anda. Iya, oke, okay. Makasih buat semuanya. 1, 2, 3. Bye.